Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa wala amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa minha ay al-wasaya at-tis'ah al-muhafadzatu ala sunan. Hafiz ala sunanin wa adabin atat ma'suratan an khairi man jaa mursala. Inna tasawwufa kullahu lahwal adab wa minal awarifi fatluban huwa awwila. Ini bait berikutnya. Wa minha ay al-wasfayat tis'ah. Di antaranya, yakni di antara wasiat yang sembilan kitab ini, kitab Hidayatul Azkiyah. Kemarin wasiat tentang nuntut ilmu, ada tiga ilmu yang wajib kita tuntut, yakni tentang bagaimana memperbaiki i'tiqad kita, yang kedua meluruskan amal kita, dan yang ketiga membaiki hati kita. Nah, berikutnya ini di antara tangga yang sembilan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah al-muhafadzatu ala sunan, menjaga perkara-perkara sunnah. Yang wajib itu mesti sudah selesai kalau ini ya. Yang wajib tidak ada pilihan, itu terlaksana semua, yang sunnah diperhatikan. Karawatib wa nahwiha, seperti misalnya sunnah rawatib untuk sholat dan sunnah-sunnah yang lain. Kata musannif, hafiz ala sunanin, jagalah atau peliharalah atas sunnah-sunnah. Wa adabin, dan adab-adab. Atat maksuratan, yang datang sunnah dan adab itu maksuratan, yang diriwayatkan. An khairi man jaa mursala, dari sebaik-baik orang yang datang sebagai utusan. Yakni maksudnya, qad ja'at mangkulatan an khairi man qad ja'ana mursala, yakni adab dan sunnah yang dibawa, dinukil dari sebaik-baik orang yang datang sebagai utusan, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana dalam hadis di Arba'in itu, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku, bi syai'in, dengan sesuatu, ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi, yang lebih kucintai daripada apa yang telah kuwajibkan. Jadi yang Allah wajibkan itu paling disukai. Kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara sunnah nawafil, hingga aku mencintainya. Jadi tangga berikutnya yang sunnah ini. Dan ini yang mestinya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa adab itu? Adab itu adalah ma yuhmadu qawlan wa fi'lan, apa-apa yang dipuji, baik itu perkataan maupun perbuatan. Jadi adab itu bukan semata-mata kata orang Jawa unggah-ungguh, bungkuk kalau lewat, kalau jalan nunduk, enggak begitu ya. Itu bisa bagus juga ya, tetapi yang dimaksud di adab ini adalah perkataan dan perbuatan yang terpuji. Kata Imam Ibnu Athaillah, al-adab al-wuqufu ma'al mustahsinat. Adab itu yakni kita bersikap dengan hal-hal yang baik. Ayan tu'amilallaha sirran wa'alanan bil adab, yakni hendaklah engkau berinteraksi dengan Allah Ta'ala sirran, baik sendirian saat tidak ada orang, wa'alanan, dan terang-terangan saat orang banyak, bil adab, dengan adab. Fa'idha kunta kadhalik kunta adiban, kalau engkau demikian, yakni bisa jaga diri, berbuat taat itu saat ada orang, gak ada kan, maka engkau menjadi adib, orang yang beradab. Orang tahu gak ada kah? Tetap taat secara apa? Pembicaraan, perbuatan, dan hati. Ini kadang di zaman sosmed ini bisa mau olah akun, nang kada tapi beres.
menyebar fitnah di sosmed. Kada beradab itu. Walaupun kalau ketemu orang bagus, cuma di kamar seorangan ininya merasa ndak ada yang tahu, akhirnya apakah digawe? Ada yang HP-nya banyak. Untuk apa? Jadi buzzer. Jadi buzzer. Kerjaannya apa? Nebar isu. Itu rugi. Dianggapnya Allah ndak tahu. Allah ndak tahu dia yang bikin akun atau apa istilahnya? Nama-nama di internet itu namanya banyak. Saling berkelahi sendiri antarinya. Bisa kayak gitu orang merekayasa itu. Maka sirran wa alanan, saat sendirian tidak ada yang tahu maupun saat terang-terangan, jaga itu adab kepada Allah Ta'ala. Adab ini sebetulnya kalau ada fakultas adab ya di UIN, fakultas adab itu bukan adab ini, maksudnya bahasa Arab. Makanya Imam Ibnu Athaillah mengatakan ya, fa'ing apa kadzalika kunta adiban wa ing kunta ajamian. Maka kalau engkau bisa tadi menjaga sikap di hadapan Allah Ta'ala saat sendirian maupun banyak orang, maka engkau itu adib, walaupun engkau orang ajam, orang non Arab. Kalau di ilmu fan, ilmu adab itu memang bahasa Arab maknanya, tapi di sini yang dimaksud bukan itu. Wa qila al akhdhu bi makarimil akhlaq, dan dikatakan adab itu adalah mengambil akhlak-akhlak yang mulia. Jadi adab itu ya akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu apa? Ya akhlak, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anhuma anha, kana khuluquhu Al-Qur'an, adalah akhlaknya Rasul itu ya Al-Qur'an. Jadi kalau mau mengikuti Rasul, mau ikut Al-Qur'an, enggak mau ikut Rasul, itu jelas keliru. Karena prakteknya Al-Qur'an itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adab itu gitu. Dan akhlak itu adalah perintah Allah. Jadi akhlak itu bagian dari hukum syariat yang mengatur urusan-urusan bagaimana kita mensifati diri kita. Jadi bukan semata-mata adat, enggak. Wa tunqasamul adabu ila arba'ati aqsam. Dan adab itu dibagi menjadi empat bagian. Jadi adab itu ada empat bagian. Pertama, adabun syar'iyun, adab yang syar'i. Jadi adab yang syar'i ini yang apa? Ada pahala, ada siksanya, itu adab yang syar'i, yang wajib untuk kita terikat dengannya. Apa itu? Wahwa imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Adab yang syar'i itu adalah adab yang dia menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu adab yang syar'i. Orang ketemu cium tangan, hormat betul kepada guru, tapi sembahyang kada digawe. Kada beradab itu. Karena giliran yang haram diambilnya. Bukan begitu adab. Bicara manis betul, tapi uang rakyat ditilep. Korupsi luar biasa di negeri ini, padahal orang pinter banyak. Yang dulu yang diungkap oleh Mahfud MD, 349 triliun yang ada dana yang gak jelas itu, tidak ada beritanya. Yang ramai kemarin itu apa, yang dana untuk stunting. Stunting itu apa, orang kurang gizi itu, dikasih dana anggarannya 10 miliar, tapi yang dibelikan makanan tidak sampai 2 miliar. Itu kadang ke sekolah-sekolah dikasih. Tidak sampai 2 miliar. 8 miliarnya untuk apa? Ada untuk rapat, untuk perjalanan dinas dan sebagainya. Mana mau orang bergizi dengan rapat juga? Anak-anak ini ada kurang gizi. Supaya bergizi sebetulnya kan sederhana. Tukarakan susu, tukarakan telur, tambahi protein, kasih makan yang bergizi. Bergizi. Dari 10 miliar cuma 2 miliar coba yang dipakai untuk itu. Jadi adab itu yang syar'i itu adalah perintah Allah lakukan, larangan Allah tinggalkan. Kemudian yang kedua, adab tabii. Tabii itu alami. Yang ini semua orang pasti senang tadi ya, seperti murah senyum, bersikap baik, kal karomi wasyaja'ah, seperti tadi.
sifat-sifat mulia dan syaja'ah pemberani misalnya. Ini adab yang tabii, artinya tidak perlu agama pun, tidak usah beragama pun itu orang tahu itu baik. Tapi adab yang syar'i ini mesti pakai Islam ini. Kalau tidak bisa. Di satu negeri misalnya, biasa orang ke sungai itu tidak pakai baju, pakai handuk aja dililit ya, paha dengan sampai sini aja perempuan. Nah itu walaupun itu adat, kearifan lokal katanya, tapi itu tetap tidak baik. Tidak baik, meskipun itu dilestarikan. Ada yang ya auratnya tidak ditutup, meskipun itu adat, tidak baik. Di daerah Nusa Tenggara mana itu yang ada bupatinya siapa itu? Victor Laiskodat itu. Minuman keras legal di sana, bahkan bikin produksi sendiri. Maka walaupun itu sesuai dengan adat setempat, itu bukan adab yang syar'i. Itu tercela, mabuk itu tercela, meskipun itu jadi kebiasaan masyarakat. Meskipun itu dianggap kearifan lokal katanya. Di beberapa tempat di daerah Jawa itu lebih parah lagi. Ada orang pengantenan biasanya nanti ada mabuknya, main judi untuk malam itu lek-lekan katanya. Lek-lekan itu begadang malam. Nah itu lebih parah, itu juga mestinya dihindari. Wa kasbi, adab kasbi. Kasbi itu artinya diusahakan. Seperti kama'rifatin nahwi wal lughah, mengetahui ilmu nahu dan ilmu bahasa Arab. Ini adab yang kasbi. Kemudian adab sufi, wa huwa dhabtul hawasi wa mura'atul anfas. Adabnya orang tasawuf itu adalah mengontrol indera, mata, tangan, anggota tubuh ini dikontrol, dijaga supaya tidak melakukan yang dilarang Allah. Kemudian mura'atul anfas, memperhatikan nafas. Maksudnya apa? Setiap saat itu kita perhatikan benar enggak kita ini. Bukan hanya perbuatan, pikiran kita. Pikiran kita betul enggak? Sikap kita terhadap Allah Ta'ala. Seperti di Nasaihul Ibad misalnya, man asbaha wahuwa yashku dayqal ma'ashi. Siapa yang pagi hari dia itu sudah mengeluhkan hidup yang sulit. Makan apa aku ini? Apa ngarannya? Pokoknya kata orang Jawa ngersulo. Apa kalau lu bahas sini apa? Pak Joko. Ngersulo itu ya tadi itu apa ngarannya lah. Hati itu enggak bisa puas dengan pemberian Allah. Faka'annama yashku rabbahu. Maka seolah-olah dia itu mengadukan Tuhannya. Seolah-olah Allah itu dituntut. Ini kan berarti sikap ya, sikap aja. Kita pagi sudah yang kita pusingkan itu urusan kehidupan kita. Alhamdulillah kita di musola ini pagi yang kita baca kitab ini. Itu adab juga. Ada pikiran-pikiran tidak beres, bersihkan. Nah itu adab juga. Jadi bukan hanya sekedar budi pekerti, unggah-ungguh atau apa istilahnya itu. Tetapi adab ini tadi syar'i, yakni sesuaikan dengan hukum-hukum syariat, mana halal, mana haram, tabii. Ya, yang itu memang alami orang senang, tapi harus memperhatikan halal haram. Kasbi yang diupayakan, kemudian sufi yang ini mestinya kita perhatikan baik anggota tubuh, ya, indera maupun tiap detik nafas kita ini. Ini mudah-mudahan kita bisa lakukan ya, mengkajinya begitu. Tapi kalau sudah tahu kan kita bisa upayakan. Inna tasawwufa kullahu lahwal adab. Sesungguhnya tasawuf itu semuanya adalah adab, akhlak. Jadi kalau ada orang enggak senang tasawuf, tasawuf pada level ini bagus. Ya ini adab, bagaimana menjaga akhlak kita, memperbaiki amal kita. Nanti memang betul ada tasawuf yang itu mesti dijauhi. Tasawuf itu akhlakiyah ya, seperti ini. Ada tasawuf sudah filsafati, sampai berfilsafat. Nanti ujung-ujungnya itu bisa ngaku Tuhan, bisa macam-macam karena berfilsafat. Nah itu mesti dijauhi kalau itu. Imam Al-Ghazali sendiri mengkritik itu, jauhkan umat itu dari filsafat yang begitu. Nah dipikirkan tentang Allah Ta'ala, zatnya bagaimana, alam semesta, sampai ada yang berkesimpulan bahwasanya alam semesta ini qadim azali, artinya kada diciptakan. Karena menggunakan logikanya filsafat itu,
Bagaimana Allah menciptakan kalau kada ada barangnya? Maka alam semesta ini berarti ada sejak dulu. Azali wajibun wujud. Nah, ini bisa jatuh kepada kekufuran. Ya, kekufuran. Kalau dipikir-pikir kadang sesuai logika, iya ya. Kalau menciptakan ini bahannya apa? Pasti ada bahannya kalau logika kita. Sementara Allah Ta'ala itu di luar indera manusia. Makanya disebut Al-Khaliq karena bisa menciptakan dari tidak ada. Itu sebutan Al-Khaliq. Kalau menciptakan dari ada bahannya, bukan Al-Khaliq. Sekedar membuat aja. Mengolah pisang goreng, ada pisangnya, ada tepungnya, ada gulanya. Tapi kalau adalah yang bisa mengolah pisang goreng, gak ada apa-apanya. Gak ada barangnya. Olah jadi langsung. Yaitu Al-Khaliq, Allah Ta'ala. Disebut Al-Khaliq karena bisa menciptakan dari gak ada. Jadi tasawuf akhlakiyah yang ini dipelajari seperti itu. Dan insya Allah tidak akan jadi sesat-sesat itu ketika patokannya seperti ini. Yakni terikat pertama syariat tadi itu. Ini kadang-kadang ilmu syariatnya tidak dipakai. Makanya ada kitab apa Qaidatut Tasawuf, bagus dipakai, dibaca itu. Syekh Zarruq, mursid tarekat Sadziliyah. Bagaimana kaidah tasawuf? Orang ahli fikih itu boleh mengingkari orang sufi. Tapi orang sufi, ahli tasawuf, tidak boleh mengingkari ahli fikih. Itu salah satu kaidahnya begitu. Kalau kata Imam Asy-Syafi'i, ya, jadilah orang fakih yang sufi. Ya, ini yang memang mengerti hukum syariat dan dia mengerti tasawuf seperti ini. Sehingga enggak melenceng. Jadi tasawuf itu semua isinya adalah adab. Wa minal awarifi fatlubanhu wa awwila. Dan minal awarif, dari kitab Awarif. Awarif ini nama kitab tulisan Imam Al-Suhrawardi, Awariful Ma'arif. Maka carilah dan bersandarlah kalau bicara ilmu tasawuf ini. Ya, nih, pelajari itu, jadikan sandaran. Kalau kata di dalam kitab Tuhwatul Khawas dikatakan at-tasawuf huwa tajridul qulub lahu ta'ala. Tasawuf itu adalah mengosongkan hati untuk Allah Ta'ala saja. Wa ihtiqaru ma siwah, dan menghinakan selain Allah Ta'ala, menganggap remeh selain Allah. Pokoknya hati diberikan sepenuhnya kepada Allah, selain Allah itu dianggap remeh. Maksud dianggap remeh ini kata Imam Zakaria Al-Ansori. Imam Zakaria Al-Ansori ini muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau punya murid Ibnu Hajar Al-Haitami. Jadi gurunya Ibnu Hajar, muridnya ada namanya Ibnu Hajar. Dua-duanya ulama besar. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani terkenal dengan ahli hadis, Ibnu Hajar Al-Haitami ahli fikih. Ini muridnya Imam Zakaria Al-Ansori. Beliau katakan maksud meremehkan selain Allah itu, ya, itu kalau dibandingkan dengan keagungan Allah Ta'ala. Karena tidak boleh kita itu meremehkan Rasul, tidak boleh. Atau yang dimaksud dengan meremehkan selain Allah itu maksudnya adalah ayyataqida annahu la yadurru wa la yanfa'u. Maksud meremehkan selain Allah itu adalah mengiktikadkan bahwasanya selain Allah itu tidak memberi mudarat, tidak memberi manfaat selain atas izin Allah. Jadi selain Allah Ta'ala itu enggak punya apa wewenang untuk itu kecuali Allah izinkan. Itu maksud meremehkan selain Allah Ta'ala. Bukan meremehkan orang, meremehkan Nabi apalagi, itu bisa justru berdosa. Gitu.